Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kepala BNPB Gani Warsito meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung. Pemerintah menargetkan 1 juta vaksinasi per hari pada bulan Juli mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan 400 ribu vaksinasi per hari dapat berjalan optimal. Tambahan 400 ribu per hari diperlukan untuk mencapai target nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan 1 juta vaksinasi bisa dilakukan dalam 1 hari pada bulan Juli mendatang. Selain itu, vaksinasi perlu dilakukan di kawasan terbuka seperti stadion, karena selain sirkulasi udara yang baik, masyarakat pun memungkinkan untuk menjaga jarak ketika mengantre untuk mendapatkan vaksinasi. Bersama-sama Pak Panglima, Pak Kapolri, terima kasih banyak. Alhamdulillah, bagus dan ramai. Tadi nanti pesennya ke yang di luar aja, jangan dempet-dempetan. Stadionnya luas, jadi nggak usah nempel-nempel, takut menulari. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yakin bahwa target 400 ribu vaksinasi yang digelar TNI dan Polri dapat tercapai. Sebab dalam satu titik vaksinasi bisa diikuti oleh 2.000 orang. Pun bulan Juni ini kita targetnya masih 700 ya Pak Menkes. Namun dari 700 optimis bisa lebih. Karena apa? Karena sesuai perhitungan bahwa TNI Polri satu hari satu titik itu bisa melaksanakan 2.000. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambahkan peninjauan vaksinasi massal di Stadion GBLA untuk melihat sejauh mana pelaksanaan vaksinasi di lapangan jelang dilakukannya 1 juta dosis vaksin per hari pada Juli nanti. Bila melihat kinerja proses vaksinasi di Stadion GBLA, dirinya optimis program 1 juta dosis vaksin per hari dapat terlaksana. Kita tentunya optimis bahwa program Bapak Presiden untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi 1 juta satu hari, di mana potensi pemerintah daerah, potensi TNI Polri, semuanya dioptimalkan. Pelaksanaan vaksinasi massal di Gelora Bandung Lautan Api tersebut menyasar 5.000 warga yang berada di kawasan Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Sumedang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.